Berikut ini cara mematikan layar HP Oppo tanpa tombol power. Biasanya kan cara klasik seperti ini, kita harus menekan tombol power ini untuk mematikan layar. Tetapi untuk Oppo sekarang itu sudah bisa tanpa tombol power. Jadi untuk itu kalau kalian yang baru beli HP Oppo, jangan kalian hapus aplikasi yang namanya ini, kunci layar satu ketuk. Ini aplikasinya yang bisa kita gunakan untuk mengunci tanpa tombol power. Kalian klik saja, nah dia akan terkunci. Seperti itu. Jadi dari panel notifikasi juga ada seperti ini. Kalian pilih yang namanya ketuk ini, kunci layar satu ketuk. Nah, dia akan mati juga. Kemudian cara lain seperti ini, kalian tinggal buka pengaturan. Kemudian kalian pilih menu yang namanya bantuan praktis. Pilih bola bantu, kemudian aktifkan. Pilih yang ketuk menu ini. Nanti yang ketuk menu ini ada namanya layar kunci. Jadi ketika kalian memilih tombol melayang ini, akan ada beberapa menu muncul. Jadi untuk kalian yang ingin mengunci tanpa harus menggunakan tombol power, pilih yang ini. Nah, seperti itu. Akan terkunci. Jadi cara ini bisa kalian kombinasikan dengan layanan ini, yaitu operasi gesture bagian gerakan. Pilih gestur layar mati, aktifkan. Jadi kalian pilih yang ini, ketuk ganda agar layar hidup. Jadi ketika kalian mematikan layar HP tanpa tombol power, kalian juga bisa menghidupkan dengan cara ketuk dua kali di layar. Nah, seperti itu, dia akan hidup tanpa harus ada peran tombol power lagi. Tombol power bisa kita gunakan untuk on off HP saja. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.